Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu isja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasulah. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khubat zidnahum sa'ira. Dhalika jazauhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu wa idha kunna idhama wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Bismillahirrahmanirrahim. Wama man annas alan ora ngalang-alangi, ora menghalangi, ora jadi aral, ora ngalang-alangi annas ing manusa. Apa ayu minu ing yen to berlaku iman sapa annas utawa berprinsip iman sapa annas. Ifja'a ing dalem nalikane teko hume annas sapa alhuda apa petunjuk. Maksude teko niku dielingno. Illa angkalu kecuali yen to apa illa angkalu kecuali yen to padha meyakini sapa annas utawa kecuali yen to padha ngucap sapa annas. Ai kauluhum tegese pengucape annas mungkiri nahaling ingkari kabeh. Mereka tidak menerima hidayat kecuali cara berpikir mereka aba asallahu basyara rasulah. Aba asana to bener ngutus sapa Allah Allah. Ngutus basaron ing manusa biasa. Diutus rasulan ingkang dadi utusan, utusane Allah. Tahwa lam yabqat lan ora ngutus sapa Allah malakan ing malaikat. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring annas utawa lahum maring kufar. Laukana fil ardi malaikatun. Laukana umpama iku diparil iku fil ardi ing dalam bumi. Maksudnya diparil sing penghuni bumi iku badal al-basari halid dadi gendine manusa. Sapa malaikatun? Sapa malaikat? Yamsuna kang padha mlaku-mlaku sapa malaikat mukminina halid tenang kabeh. Lana zalna iktina nurana sapa ingsun alihi ing atase malaikat. Ingsun nurana minas sama isange langit. Allah nurana malakar rasulah. Malakan ing malaikat rasulan ingkang dadi rasul. Idla yursalu krono raden utus ila kaumin maring siji kaum sapa rasul lan sapa rasul. Illa min jinsihim kecuali saking jenise annas utawa jenise kaum. Liumat kinahum supaya dadi mungkin hum ing kaum apa mukha to baduhu apa dialeke rasul to cara muhawarai rasul dialeke rasul wal fahmu lan mahami anhu sanging rasul. Kul ngucapo sira Muhammad kafanyukupi sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane beni antaran ingsun wa binakum lan antaran sira kabeh ala sidqi ing atase kejujuran ingsun to kebenaran ingsun. Innahu satamne Allah iku kana ana sapa Allah bi ibadihi lan pira-pira kawulane Allah iku khabiran dat sing bijak basiran tur mirsani aliman tut sing mirsani dibawat ini sing lan batin-batine ibad wa zahirin lan zahir-zahir ibad. Wa man sapa wong iku yahdi ku nunjukna sapa Allah Allah fa wa mung wate man iku al-hudahi ku sing hakikat nampa hidayat. Lawa man te sapa ni wong dil ku nyesatna sapa man sapa Allah ing man. Falan tajida mongko ora bakal metu sira Muhammad lahum maring man aulia ing pira-pira kekasih. Yahdunahum kang iso nunjukna sapa aulia hume annas utawa hum ing man. Man ku maknane jamak. Min dunihi tampung libatna apa? Wa nahsyuruhum lan bakal giring ingsun hum ing annas yaumul kiamat ing dina kiamat. Tak giring masih nahale lumaku kabeh ala wujuhi ing atase rai-raine annas. Dadi orang ku sikil nganggo rai matane. Om yan hale picek. Wa bukman nan halik napa jeneng bisu wa summan nan halik apa mak wahum te panggonane man ku jahanam neraka jahanam
Kulama khubat zidnahum sa'ira. Kulama khubat semangsane tenang apa nar, sakana tekesi meneng apa lahabura apa mulat-mulatin nar. Zidna mongko nambahi sapa ingsun bumi ana sa'iron ing panase etalah hudan tekesi mulat-mulate wasti'alan lan tekesi barane ibarat utawa mulat-mulatalah. Zalika uta mengkon-mengkon kabeh ujaza uhum iku dadi piwalese kufar nggih, kelep piwalese annas, bi annahum lan satmin annas kufaru ngafiri sapa annas bi ayatina kelawan tanda-tanda kebesaran ingsun. Wa qalu lan ucap sapa annas mungkiri na hal ingkari kabeh lin baksi maring tangi sangka kubur. A idza kunna ana ta nalikane wis ana sapa ingsun uzoman iku pira-pira balung warufatan lan kehancuran balung sing wis ajur. A inna ana ta kita ulama kufu naik ini dentangnya na kita halkon hale dadi makhluk jadi dan ingkang anyar. Awalam ya rono ta ora padha ngerti sapa annas ya alamu tegese ora ngerti sapa annas annahu ha ing satemene Allah alladzi rupane zat khalaqa kang menciptakan sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi ma'idzomihi ma sertane gedene samawat lan ardh iku qadirun berarti ya kuwasa ala ya khalqa ento gawe sapa lagi mislahum ing sepadane manusa. Ail unasi tegese pira-pira manusa. Unasi utai anasi sami me jamae anasi utai unasi. Fisighori ing dalem cilik. Wa ja'ala lan gawe sapa Allah lagu maring annas ajalan ing tempo. Lil mauti maring kematian wal ba'si lan ba's tangi sangka kubur lari bakang ora ana kemamar mujud fi ing dalem ajal. Fa abra mongko ngomoi sapa adzalimun pira-pira wong sing zalim illa kufuran kecuali kekafiran. Juhudan tegese kelawan ngingkari lahu maring ikilah ajal atau lahu maring Allah fa'abba zalimuna illa kufuran juhudan tegese ngingkari lahu maring hak atau lahu maring lagu maring apa ini mungkin kalau saya separuh mau ini kalau terangkan bismillahirrahmanirrahim terus niki termasuk nopo nggih ngaji spesial karena dalam tradisi Islam wonten wulan Muharram sekawan iki mulai Dzulqa'dah Dzulhijjah kalian nopo Muharram jadi salah sun mutawaliyatun ini Dzulqa'dah Dzulhijjah nopo Muharram terus yang satu beda ini Rejab. Terus dalam tradisi Islam wonten minha arba'atul hurum dimulai napa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus yang satu sendirian ngene napa Rajab. Terus ada satu lagi bulan istimewa ngene napa Ramadan. Sing baru jenengan ngertosi ngaten. Terus dalam 4 bulan suci itu ada ritual-ritual suci. Ngene iku Dzulhijjah gadah musim haji. Yeah. Muharram gada peristiwa-peristiwa kenabian secara global ini mulai Nabi Adam ngantos Nabi Muhammad. Recep wonten Mi'raj nggih yeah. Wonten apa? Mi'raj. Mun kula terangaken terus niki kula terangaken ngali khas ahli Al-Qur'an, khas ahli Al-Qur'an. Wa ma mana annasa ayyuminu isja. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arab itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampai di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen. Perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab biasa misalnya Rasulun Najran maknanya delegasi utusan orang Najran. Nggih. Kula baleni malih ben sampean tahu nggih. Bahasa Rasul itu artinya sederhana ya mau utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih. Biro imigrasi, immigration itu kan transfer antar negara. Jadi napa risalatul mutajawizat. Tajawizat maknane saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh. Sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, dia ini janggal. Aba asawah basyarar Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana, kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Oke, ini rumah notenan ini.
Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul? Mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Gini kira kok tenang. Mulane ciri utama Rasul atau ulama atau wali mau sito ikhlas. Bisa gendua kaya apa nak ikhlas di mbus warga. Dibang soleh tapi rana apa? Ikhlas, saya ngurah iso mbus warga. Jadi kaya pulau ini buah kriminal kaya apa ngeri ikhlas di mbus warga awal. Tapi nak soleh kaya apa rana ikhlas ini ngurah iso mbus warga. Sama tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama roh? So, caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir gitu pinter, takwaannya deh. Kalau kamu rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh napa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam sing dekat dengan Allah. Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dekne diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan global ini bisa memahami. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit. Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai rasul tentu janggal, lewat apa? Ini rungokno tenan. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa napa? Hidayat. In antum illa basarum mislunah. Tenggiri surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum mislunah. Sebagian ayat in antum illa basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu rasul, saya tidak? Wong sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ning rumakno tenan. Nah kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lu janggale apa nak Nabi Soleh itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Hud itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul? Toh syariate, toh ajarane mu sitok, wong kan nyembah Allah. Kecuali Muhammad ngongkon, aku yu rasul, mulane hormati lan sembah. Aku yu rasul, mulane golekno bojo, golekno duwit. Aku iki rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah, karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kula baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni. Ittabi'ul mursalin, ittabi'ul malayas alukum ajr. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kowe kok janggal wong dadi rasul lho. Wong syariate lan ajarane ya mung sitok wong penyembah Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono hakikate secara lahir nabi ya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Toh tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku seneng. Kula niku seneng nganti mati nggih seneng. Mbok dadi kiai rapati mulya nemen-nemen niku seneng. Piye ciri utama ikhlas iku nak wong bali ning pangeran, nasib kula wis ngeten-ngeten mawon niku mumpun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya, loro telu men sedengen terus. Kula niku kakehan. Sak musala niku men kakehan. Kakehan tambah dadi hijab. Kakehan dadi napa? Orang bawa masing seneng si cilurun bersedih standar, kenapa? Standar ada bagus. Dan ini kalau cerita, ini mergoni yang penting zaman akhir. Kalau cerita detail secara ilmiah, manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama
manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa dewi. Zaman Yunani kuna sebelum Masehi juga ada dewa dewi. Jawa kuna juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari Resi siapa, Resi siapa. Wong Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa Dewa Ruci semanggon yoga napa sego? Sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya napa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang Sahyang Widilat yang serba napa? Isa. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah. Agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah lah itu yang baru ciri Islam. Ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua kepercayaan. Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman orang filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis ini teori-teori novel filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Ini sudah diperkara. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu kok pangeran untuk ditahu carane piye? Lah berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku dadi rasul. Semulai Lia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab. Karena hubungan manusia dengan Allah itu ora tau jelas. Paham ya? Ora tau napa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu, yang sing disebut ning Quran. Ciri utama maka nalibasyarin ayyu tiahuwahu kita bawal hukma wa nubuah summa yakula linnas kunu ibadalli walakin kunu robba niyin bimakuntum tu'allimun alkitab wa bimakuntum tadrusun wala yakmurakum antat takhidul malaikata wa nabiyyi na'ar bata. Mulanya kulonu udah ngotos di pikiran kulonu bejo nganti mati unak rapati mulia. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula dibengkolan tenan. Ya cuma nak bengkolan kula ya kualan tenan. Kira-kira nggih keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula. Ciri utama seorang nabi niku jari pangeran wala ya'murukum antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya memutuskan dia. Antat tadidul malaikata wan wan nabiyin ratang-ratir mau ulama, ratir mau mursyid tapi apa? Wan nabiyin ini kira ngono tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu, dia mengajarkan kunu apa kunu robbaniyin, ayolah kamu bertuhan, ayolah kamu kembali ke Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngeten. Kula niku jek eling pertama kali bapak wafat, saat pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang, jenengan kecewa mbek kiai boleh. Tapi kecewa mbek ajaran kiai ra oleh. Sampean bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran kiai wong kon sujud ning pangeran. Konsola, nak dengar juga lo. Pengiranya sudah. Nah kecuali aku diajaran, wong kon seneng aku nganti kultus, wong kon ngimani aku, nah itu mungkin resiko, bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau orang
disuruh seneng pangeran, disuruh jaluk ning pangeran, selesai. Umpama aku keliru ya enggak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wis akeh jaluk ning pangeran. Istighosah ya wis ge jaluk ning pangeran. Wis nikmati wala miridan la ilaha illallah. Tapi nek mulai, tapi mandine nak mbek aku, lha perkara mesti. Paham, itu mulai perkara, mulai kriminal. Lah menawa mulai napa? Kriminal. Paham. Sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditedher kere, nek Mekah yo kere. Ya disia-sia wong. Tapi anggere takok imat wis kere ini ya tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi lah. Tugas semua apa, Mat? Lah ya kowe tak nyembah pangeran ngono tok. Lah hubungane mbek kowe, Mas. Aku yang kawula biasa, nek aku tetep kawula biasa. Yo ngoten. Mulang anggere takok iki anjuran ulama, Gus ya ulama. Sasi ulama piye wong kon wong seneng pangeran ngono. Nah ambek jenengan lho, aku ya tetep wong biasa to kowe nek pas umat seneng ya seneng ora ya ora terserah kowe. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Ning Quran kok ana gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid yaiku innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Lha lucu. Seorang nabi dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin ning Quran mung digelari innaka sak temne sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan sak temne kufar ya mayyitun bakal. Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nggih nek sampean dadi ulama nggih. Misale sak kula sithik pengaruh nggih apa ojo seneng. Nek sampean duwe ikhlas ojo seneng. Nggih biasa. Kula nek sak biasa lu ora ketunan nggih biasa. Wong janggal nggih biasa. Kula menjen kurang ajar tak niati. Mboten kok terus asli kurang ajar mboten. Ya tahe mboten asli. Wae kula niati. Sampean tak critani ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikei gelar apa? Kana yakulani to'am. Iku doyan sego. Dari ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Dadi Nabi Isa sak mboke digelari napa kana? Ya aku. Doyan napa sego. Nabi Muhammad itu untuk gelar inna kamai gitu. Onone gelar apa imata ukitila. Cek Muhammad itu mati cek dipateni. Dipateni kesane agak jaduk. Ora divisip to kesane. Ora dijimat. Tapi itu juga gelarnya nabi. Apa imata ukitila. Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis dibunuh. Bukan sekedar dibunuh, ada nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para apa kartarnya, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi. Dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi apa? Hak ini pun Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikai mukjizat ngurip nawa mu mati gelem. Akhirnya kepleset malah jaga penge. Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Nabi gak tertarik mukjizat yang rawan meleset nol. Yo kesopanan jadi wong. Ngajarane nek ditabok pipi kanan dikei pipi kiri. Ora tau ngecewak napa. Sampai kaum e wong kok sempurnane ngono. Nek ra anake pengenan ra mungkin. Gara-gara terlalu napa? Sempurna. Oh Nabi Muhammad ku nemen. Ya sampean tak critani. Nabi Muhammad udah dadi nabi sak usih gagale Nabi Isa dadi nabi. Yaiku dekne kepleset nganti diarani pengen
Nabi Muhammad itu sanging nunjukno nak beliau itu manusia. Iku sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh muruah. Nabi itu sering ngijazahno lafaz-lafaz sakral ambek dahar. Fana hasanah satan. Wa inni a'taitu lahu zira asatin wa huwa a'jabu ilaihi. Fana hasahu nasatan. Nabi ketika tak beri sampel kambing itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya lahap. Dan saat lahap itu beliau bilang, ana sayyidul awalin, saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo dahar. Sehingga itu dikenang oleh para ulama, selain sidik tablak amanah fatomah, ditambahi al-a'rad al-basariyah. Bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan. Termasuk beliau juga makan, minum, nikah, dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid. Karena semakin seorang nabi kental basariahnya, semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menguntungkan secara dakwah napa? Tauhid. Nggih. Paham? Lah Nabi Isa mboten kekhusyuan. Bener terus dadi ora tau salah, ora tau ngecewakno kok. Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi ku diaudit. Mergo kesakral. Mulane kula mau dadi wong sakral tenan malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pangeran. Ngene tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoki. Wa idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta linnasi tasbihuni wa ummiya ilahi ini mintu nila. Salam dakwah ku piye kok akhirnya disembah ku piye? Kok nang kuwe sing ngajarno iku. Dadi Nabi Isa satu-satunya nabi sing sampeyan ning ketemu pangeran ditakoki a anta qulta linnasi tasbihuni wa ummiya ilahi ini mintu. Kok ku piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Iku tuh gale wong kon nglamar malah entuk sing dikokak. Kowe ku piye cara dadi nabi ku piye? Iku Nabi Isa tok. Lah nek aja kaget nek ana ulama kadang umat jazab. Iku ku ana ilmune, jazab ku ana ilmu. Ya tak terangno ilmu tuwa. Lah nek akeh kiai-kiai tok akhire kadang sak enake wong kenal Balim Selatan itu lewat miso ya ketemu wong muni kakean. Ya kayak gini. Bahasan mangli wong ngenang perkara anak bangga rana tamu langit dijeder sepon orang usah pertama aku. Akeh cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe mi miso iku ana elmune nggih sampean ora usah niru ngrawa wali. Tapi ana elmune. Wong sak kula mawon nek kurang ajar tak elmu. Nggih. Mboten iki ngaji ilmu tuwa ben ngerti sampean. Karena secara konstitusi tauhid lebih menguntungkan kalau seorang nabi menonjol sisi basariahnya ketimbang sawangane sakral kemudian menyentuh level paling ekstrim, yaitu nanti takut dianggap Tuhan. Faham ya? Nabi keliru-keliru, Nabi Musa keliru-keliru, bedak Fir'aun melayu tenang. Nah ada ini para pangeran apa melayu bareng? Faham ya? Ya melayu tenang, terbirit-birit tenang. Wah ketoro manusia melayu tenan. Ketika ngadepi Sahara tu Fir'aun dia fauzah safi nafsi khifatam Musa ya, meriang tenan. Faham ya? Nabi Muhammad gini. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi 600 tahun setelah kegagalan Nabi Isa jadi nabi. Iku Nabi Isa gagal malah dianggap pangeran utama. Iku tunggali misalnya kados kula sebagai ulama Quran, wong luwih seneng Gusbak dibanding seneng Quran. Iku gagal. Tapi nak wong jadi seneng Quran, be aku biasa-biasa, we aku sukses. Napa? Sukses. Soale wong seneng Quran perkara tak ulang ngaji aku. Bariku be aku biasa-biasa we sukses. Paham ya ana sing tak curiga, ana sing ora percaya, sukses. Berarti dadi ulama napa? Sukses. Lha ini tenan iki ilmu tuh. Karena saya tetap sebagai basariah dan Quran tetap pada posisi yang paling sakral. Lain nah, awalian. Maca Quran ora enak nek rabe Gus Wah. Lho Quran jadi sifat ora enak. Oh, gagal kok dadi kiai berarti gagal. Pak. Jadi tenan mboten bener. Kaya iki kasuse kok ana bisa. Dekne sukses dadi wong sempurna malah dianggap anake pangeran. Pangerane sing ngangkat malah disaingi dekne. Iku sing disebut surat Maidah, a anta qultalinna sittakhiduni wa ummiya ilahi ini
Satu-satunya nabi sing kene audit ngono menawa nabi sak. Salem dadi nabi ku piye? Kok nganti akhirnya kowe malah sing disem? Jangan-jangan kowe sing ngongkon. Ora bisa meriang tenan. Akhirnya Nabi Isa dawa maqultu lahum illa ma amartani bihi ani budu wa rabbi wa rabb. Sak roh kula sing tak syariatno nggih tiyang tak nyembah jenengan Gusti. Terus wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihi. Falam ma tawafaitani kunta antar raqiban apa ali. Ya Nabi Isa ora goblok jape pinter. Gusti, zaman kula tunggoni niku dereng ngoten. Bareng kula mati niku terus dadi ngoten niku. Nah, tapi niku ora kula wis mati urusane jenengan. Ijene falam ma tawafaitani kunta antar raqiba alaihi. Wa anta ala kulli syai'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nah jenengan siksa siksa niku kawulane jenengan. Ora kawula-kula. Nah, tapi itu apapun alasan Isa tetap jadi pengalaman bagi Nabi Muhammad bahwa sebuah pesona personal, ya, sebuah pesona personal itu akan gawat sekali. Lalu kalau rapati seneng di presiden terlalu soleh, terlalu image-nya baik, rapati seneng. Sebuah negara itu yang baik kalau konstitusinya baik, undang-undangnya baik. Jangan pesona pribadi. Kalau pesona pribadi baik itu gawat. Nanti orang tidak ikhlas kalau tidak dipresideni Soekarno, karena melahirkan paham Soekarnoisme. Penggemar Soeharto tidak ikhlas kalau presiden tidak Soeharto, karena sudah fanatik harus Soehartoisme. Nanti penggemar SBY juga gitu, harus SBYisme. Negara ini gawat. Harusnya rakyatnya siap dipresideni siapa saja asal sesuai konstitusi. Jangan ada revolusi saat presiden tidak Soekarno. Penggemar Soekarno, presiden harus berbau Soekarno. Penggemar Soeharto harus berbau Soeharto. Penggemar Gus Dur harus berbau apa? Gus Dur. Ini gawat, sebuah negara akan gawat kalau aturannya begini. Sebuah negara hanya bisa aman kalau konstitusinya dijalankan, undang-undangnya dijalankan. Meskipun harus ada personal yang jadi presiden. Faham ini perlu kula terangkan, mergo Nabi Muhammad itu menunjukkan sekali basaria. Nabi hebat kok mau digelari innaka mayitun. Woi itu kan menyinggung gitu. Gelar kok terima apa? Innaka mayitun. Mati sudah jadi mati. Malah ning gone wa Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Gelare apa afa imata apa tila. Apa nak Muhammad mati terus matine dipateni ing qolatum ala aqabikum kowe nang kecewa mbek Islam, akhire balik kafir. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, sebesar Sayyidina Umar saja bilang mangkola inna Muhammadat qad mata qata'tu unukahu fa inna ma huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Siapa berani bilang Muhammad mati? Akan saya penggal lehernya. Muhammad sekarang sedang munajat kepada Allah sebagaimana Musa sedang munajat. Akhirnya ketika Nabi jelas-jelas wafat itu, sahabat juga masih jeda, masih menunggu, merenung. Enggak berani memutuskan kalau seorang Muhammad yang dipuja-puja ternyata sekarang terbujur kaku. Enggak berani mengatakan itu mati. Apalagi ditopang Sayyidina Umar pidato innama huwa yunaji rabbah. Lagi munajat. Akhirnya Abu Bakar rawuh, karena Abu Bakar memang terlambat. Beliau rawuh terus pidato. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad itu lah Muhammad saiki mati. Wa mangkana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kalau menyembah Allah, Allah selawase gak bakal mati. Terus Kanjeng Abu Bakar membaca ayat afa immata au qutilang. Akhirnya apa? Status Muhammad dianggap mati adalah status terbesar untuk menyelamatkan tauhid. Sementara prestasi Isa sing dianggap munggah langit malah dadekne wong sirik. Gagah mati biasa. Faham? Maka jangan katakan kalau Muhammad tidak diangkat ke langit itu lebih tinggi Isa, tidak bisa. Justru Kanjeng Nabi matine wajar menjaga konstitusi tauhid. Nabi Isa sing diangkat ke langit malah bluter, dianggap anake pangeran. Nabi Muhammad sing biasa dipendem malah konstitusi tauhid selah. Lan kula gak gemen mati biasa ya, mati ya setengah wong rapati percaya terus wong misoi barang cara kula gak aman. Wong kula nak kandha bojo kula dek aku nak mati soalnya anggar pen kuburan wis jero ya nang pendek serasa ndang ngene iki gedhe cek iki cilik soalnya nak aku wong apik langsung di swarga nak wong elek dungan sak donya terus mlebu neraka wis padha wae terus sedengan mati gak ngel-ngel wong sak aku sedengan. Menar kula nek wis mati, sakniki lah paling gak seneng. Kula nu bae kiye lah paling gak seneng ditamoni. Soale kok ngel-ngel wong.
Kulo lah yo kangelan maksudnya dadi kok. Gus kulo tak sowan jenengan. Ana apa nek sowan dadi matur. Matur niki nek wis sowan bareng mau angel. Nggih Mas, lain kulo dadi kiai ora repot. Uang kan nyembah ning Allah itu sesuatu yang enggak repot. Sesuai fitrah manusia. Uang kan seneng Allah sesuai fitrah manusia. Jadi kiai ora usah repot. Ngajarane sesuatu yang sesuai fitrah manusia. Kulo nu boten setuju ana ajaran ana muru'ah wong kudu jaga imes boten setuju. Biasane kanca-kanca pondok ini kadang jaga citra kiai ngene ora pantes ngene ora. Kulo nate survei mulai dari Jogja sampai Bandung. Kulo nate teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah, teng budi-budi survei. Kulo nate teng Bandung itu 2 bulan jan survei. Niku di sebuah musala sing kiai ini tukang adol bulus, ngerti bulus. Kura-kura. Agresif ya dagangan kura-kura, kadang ya dagangan pitik, bebek. Anak wedok wayu ya kata ancikang. Kasih wong Bandung anak kiailah bloder. Lho ngono iku sing nyucup ya pirang-pirang. Akhir bar magrib sing ngaji Quran ya pirang-pirang. Lah sing ngaji ya yakin nek wong kata ancikang iku haram. Sing ngaji ya yakin nek adol bulus ora apik. Tapi ya tetep ngaji. Itu menunjukkan bahwa kerinduan manusia terhadap Quran itu normal. Tanpa mensyaratkan pembawanya ide. Idea. Kayak kula bejinan iso ya kusuk sampean. Aku sering ra ketunan omongan ngawur sampean omongan kusuk tertata. Tapi sampean tetap rindu ben ngaji Quran rindu ben sing go gendola rindu sampean. Jadi sebetulnya kebenaran tidak menggantung sama yang bawa, nggih. Sama yang ora banyak desa-desa sing kiyaine ra kambenan takwa ya diterima. Salah ono kiai sing mensyaratkan dirinya nak gak kambenan takwa ora pantes, kiai ora kambenan takwa. Jajalah wis kaya tetep biasa wae. Engko pun ya tetep padha wae. Karena sebetulnya orang mencintai agama itu kerinduan terhadap kebenaran. Sakjane wong dinabeni Nabi Muhammad bar Nabi Isa kudune kecewa. Nabi Isa ku sempurna. Gak tau misoi wong ditabuk pipi kiri, dikekno pipi kanan dan sebalik. Nek omongan terukur. Wis pokoke apik. Padahal Nabi Muhammad buatan, tabu uang kan nabu, ajarannya Muhammad tu nak diperangi kan merangi, ajarannya terus buitoh banget dengan Nabi Isa. Sayyidina Umar oleh Rasulullah kue kereng menang, kue dibikin tersinggung orang tersinggung, kue khimar ajarannya Umar malah parah menang. Manis tu di bawah lamnya, tu bawa kal khimar. Tapi Nabi Muhammad sukses jadi nabi. Suksesnya karena orang khas ajarannya Nabi Muhammad, orang bertauhid, orang apa? Bertauhid. Malah Nabi ini untuk gelar Al-A'raf Al-Basariyah hanya seorang manusia. Tapi dari awal Nabi Muhammad jujur, tiap pidato mesti dimulai kul innama ana basarum mislukum. Bukan sabi hukum tapi mislukum. Dalam bahasa Arab mislu itu persis. Kalau sibhun itu serupa, anak mislu napa? Persis. Setiap kali Nabi Muhammad pidato mesti dimulai kul innama ana basarum mislukum. Aku yang manusia persis kowe. Cuma aku untuk wahyu, untuk nobat kenabian, dinobatno sebagai nabi. Ajarannya innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pangerane muk sitok. Nggih ku mulane sembah. Fastaqimu ilaihi, kamu harus menuju Tuhan. Jadi nabi ora tahu bakas awake. Bakas awake pisan tok kawitan pidato, aku iki manusa persis kowe. Aku jadi nabi. Lah ciri utamaku jadi nabi, kowe ku nyembah pangeran sing tenanan. Yo menuju ning pangeran, istighfar ning pangeran. Wis awake ra tau dibakas. Mulane nak tiang-tiang sing menyentuh ilmu hakikat, luwih bangga Nabi Muhammad kabungkut dipendem ning tanah timbang diarani muka langit. Malah repot. Iku ponakane pangeran tanahe malah repot. Sekarwan ning bumi ketok manusa, manusane bar. Konstitusi tauhid aman. Napa? Aman. Faham, ini ilmu tuwa dan zaman harus paham dan harus bangga. Sebab itu Nabi Muhammad untuk gelar Sayyidul Awalin wal Akhirin. Justru dengan kemanusiaannya yang sederhana, beliau jadi sayyid, jadi tuan betul. Dan kiai rapati sempurna itu malah baru. Mereka penggantinya sopwai wong ikhlas. Faham? Lah aku ideal malah wong. Wah lah rakoy baiki, rakoy baiki. Malah bar. Ini buat nuraan ini tenan, penuh perhitungan. Kalau ngomongin tadi. Faham? Lan kula nek njeng mati dimen dikenang ngoten tok. Men dikenang iso Gus Bae tukang mulang Quran, mulang tafsir ngoten tok dikenang. Ya pancen adone Quran diulangno tafsir diulangno. Sok nggih mulang komik. Pokoke wong ngenang yang gitu-gitu saja. Sing sederhana, paham nggih? Sing napa?
sederhana. Fahmi kula baleni malih. Jadi kenapa Nabi Muhammad begitu ideal di mata Allah, begitu hebat, begitu sempurna? Justru kesempurnaan beliau bukan dengan gelar-gelar sing gak wajar, misalnya mati di pendem ning langit dan sebagainya. Justru dengan status basariahnya, yaitu sing diteruskan ulama, selain sifat empat itu punya sifat al-a'rad apa al-basariah, punya sisi kemanusiaan. Dan itu yang menyelamatkan risalah beliau. Ya, yang menyelamatkan risalah beliau itu ya sisi kemanusiaan itu. Karena beliau tidak pernah diasumsikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini penting kalau aturakan. Mereka sekarang umat itu banyak cari kesempurnaan. Misalnya saya ini Pak Presiden yang sempurna, kan arah kerja tetap ramah. Aduh Presiden yang merapati sempurna lah, gue sempurna tetap makmur. Kamu jangan menjadi bodoh untuk makmur menggantung seorang apa? Presiden. Gue malah goblok. Presiden punya tugas konstitusional untuk melakukan apa? Kita sebagai rakyat jadi kewajiban ngurus anak bucu, wis. Malah seneng lho negara itu KPK tukaran mbek Polri. Apa penting kegiatan tukaran kene di tukaran mbek tongkos di pusat. Wis di kegiatan dhewe ora uwe, malah ada bidan, malah melo larut. Kene di kegiatan dhewe kono ya antar Polri KPK kene tukaran mbek tonggo padha-padha di kegiatan. Ben to. Ngurusane dhewe. Soal kita kritis kritis. Darah kita kok mengantar institusi negara kok gak lupa. Padahal di ini orang rukun biasa. Padahal saat di sana orang rukun. Padahal pertanyaan ngoten biasa. Kalau balik ini malah dibalik teng inti masalah. Terus manusia itu kalau sudah punya asumsi itu dianggap ilmu. Dianggap apa? Yaitu tadi. Kemudian ketika Rasul, ya, ketika Rasul mengatasnamakan utusan Allah di mana Allah tidak tersentuh, manusia punya asumsi khayalan. Harusnya Rasul itu malaikat. Mergo malaikat dianggap makhluk paling dekat dengan Allah. Padahal wong kafir ya roh, malaikat itu pakanan apa ya ora roh. Jenis apa ya ora? Ora. Akhire Allah ngendikan, "Lah saiki Rasul sing rupa malaikat iku apa dari pengiran?" Jadi pengiran kul lauka nafil ardi malaikatu yamsuna mutmainnina lan nasilna alaihim nasama malakar rasul. Nak penduduk bumi ku malaikat, rasulnya ya malaikat. Berhubung penduduk bumi ku manusia, rasulnya ya manusia. Logikanya jelas, ngendikan Allah logikanya jelas. Umpama manusia itu diutus no malaikat, tentu dianggap monster. Ya saya ini misalnya malaikat yang diutus yang manusia bentuknya piye misalnya. Bentuknya ketara malaikate. Kalau terlalu sempurna paling mbok anggap bidadari atau bidadara. Pokoknya mbok anggap wah iki makhluk gaib. Malah mbok anggap IT koyo ning barat atau mbok anggap makhluk asing. Nah, bentuknya menyeramkan mbok anggap monster. Lah saiki misale sampean jawab, ya ndak Gus, dia malaikat tapi didesain mirip manusia. Lah iku padha mbek ayat walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulaw walalabasna 'alaihim mayalkis. Umpama manusia itu tak utusna malaikat, ya malaikat sing tak pacai kaya manusia. Lah engko nak kaya manusia ya dianggap manusia. Nak kaya malaikat kok dianggap jin atau monster, ya padha wae. Intine njaluk muniku mbok njaluk aneh. Njaluk aneh napa? Njaluk aneh. Mulane ciri utama Rasul namung setunggal, dia itu punya risalah yang masuk akal, yaitu orang disuruh menyembah zat yang menciptakan langit dan bumi, itu saja. Artinya cek singgawa sapa wae itu sah. Ajaran ini pasti sah. Fahmi kula baleni malih. Mulane kanjeng Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi sing ketika pemimpinnya gagal, iku risalah tauhid jalan terus. Ora ana wong bejo kaya Nabi Muhammad. Ketika Nabi wafat itu digenti Abu Bakar. Kayak apa orang kecewanya? Dari orang paling sempurna menuju manusia biasa. Ya jajal yang sampean genteni Pak Hamid Pasuruan tak genteni tokoh Muhammadiyah tak NU bingung. Hasim genteni Gus Dur ora kok zaman Gus Dur. Kok sampean genteni Hasim yo bingung ora kok zaman Pak Hasim. Padahal terima manusia biasa. Iki Abu Bakar genteni wong sing bergelar Sayyidul Awalin wal Akhirin. Kayak apa itu? Cara nuruti kecewa? Tapi Abu Bakar penak oleh pidato penak. Aku genteni Nabi Muhammad itu mau cito. Tahu uang terus nyembah pangeran ya semua nuto. Di uang yang geremeng apa ya? Pera masalah tak lo geremeng kamu. Ajaranku bapak uang nyembah pangeran. Lah kecuali ajaranku uang hormat aku lah. Aku perkoroh. Faham?
Mengapa kalau ngiayi GPD, aku sempurna bora ya rara. Ngaku ya gajaran, orang seneng pengiran. Keliru udah nengdi. Cak aku sempurna, cak rasa sempurna. Ngomong-ngomong mesti bener loh. Faham ya? Mesti apa? Mesti bener. Padahal kayak apa ketika Abu Bakar dibiat, banyak sahabat Ansor yang kecewa. Sehingga benih-benih kekecewaan itu menjelma jadi sia. Karena awal Abu Bakar mimpin konflik dengan Sayyidah Fatimah. Orang tahu semua. Tapi kecewa oleh Abu Bakar tidak menjadi kecewa dengan Islam. Orang cara beribadah tetap bertauhid. Orang kecewa Umar, ya tetap bertauhid. Ali bin Muawiyah itu podo perangi. Sa'urib-uribnya tidak cocok. Sing Sayyidina Ali sak kelompoknya dia tolong pangeran, Muawiyah sak kelompoknya dia tolong pangeran. Makanya ajaran Islam itu tidak pernah konflik. Orang-orang ajaran bejo kaya Islam. Ali pas tukaran sak kelompoke njuk tulung pangeran, Muawiyah sak kelompoke njuk tulung. Mulane setan paling pusing ngadepi wong Islam Gusti. Karena ndak bisa dibelokkan untuk menjadi syirik. Ini perlu dicatat. Enggak bisa dibelokkan untuk menjadi syirik. Kiai tukaran malah. Mulane ana kiai satu klan tertentu atau satu dinasti tertentu maslahate tukaran. Setan kepusing. Pusinge pondok mung sito. Gara-gara anak-anak itu tukaran, mutunge nggae pondok. Lah setan nang masa aku mutung terus selingkuh jebule tetep gawe pondok. Engko tukaran meneh sito ya gawe pondok. Lur mang tadi setan nak bareng kecewa gawe bar ta gawe biliat ta prostitusi jebule tetep gawe napa? Pondok. Mulane gak usah kuatir sama ono iki tukaran NU Muhammadiyah tukaran. NU tukaran mutunge ya gawe pondok. Muhammadiyah tukaran di Universitas Islam sing dadi kebanggaane wong Islam. Katwati setan. Lho niki tenan. Kulo anggere takoki tiyang Gus kenapa tokoh-tokoh itu banyak anggo. Anggere Islam ijek waras iku apik. Anggere Islam ijek waras. Artinya waras sih. Yo niki disembah ijek Allah. Sing siapa. Mulane itu ada satu hadis dan ini harus dicamkan. Dicamkan. Kanjeng Nabi nate bangga ngendikan, aku jadi nabi ku paling nabi paling top ya. Sayyidul awalin wal akhir. Mergo era aku setan putus asa. Jadi nabi mergoi ratu setan putus. Nabi paling sial ya nabi Isa. Mulanya Nabi Muhammad itu seagamnya nabi Isa. So yang senang berlebihan kultus Isa anaknya pangeran. Si gede darahnya anak Zino sial terus nabi Isa. So yang senang kebablas gadek nondek anaknya pangeran. Itu nabi Isa yang kecewa. Kecewa betul nabi Isa darah anaknya pangeran. Kecewa. So yang senang kecewa. Oh si gede. Ya kecewa. Itu si gede nuduh anak apa? Sing seneng yo ngecewa ana mergo nganggep dhek anak anake napa? Pengira. Nabi paling sukses Nabi Muhammad. Nganti saiki umatnya paling sukses. Kulo sering takut ya Gus Kiai iki kok tukaran. Ya biasa ora ono apa-apa. Mung tunge kiai iki tukaran tetep gawe pondok. Sale kiai nerbang tukaran, mutung ora pasuruan iki pondok. Mutung ning Bojonegoro nggih pondok. Lha kok tukaran nek iki tempat mutung menah nggih pondok. Ora setan kakuati. Tujuan utama setan nggodho manusa ora ben sirik ta ben selingkuh mbok melenceng. Jebule ora. Malah ngembangno agama. Ora lara. Faham? Lha niki tenan. Mun nabi ku bangga, aku dadi nabi paling sukses dari Gus setan wis putus asa. Memang kalau dilihat dari segi ini putus asa sekali. Terus kalau darah ini manusia itu tukaran ke apa gitu, boten tukaran itu ya apa tapi ben. Sebenarnya paham ya ben. Rasa gitu. Sebenarnya enggak usah terjadi unsur kriminal kalau saling bunuh kenemenen. Ya tukaran sedengan yang rasani, neng-nengan itu sedengan. Cara kalau itu standar, kenapa? Standar. Yes. Ini standar, tau. Misalnya di NU ada kegiatan kritik jamaah tabligh. Jamaah tabligh duwe dua kegiatan. Kiai kok dakwah ngenteni diundang. Rawono hadis ya. Sing ono nabi riwayat itu nabi udang-udang. Rawono dakwah ngenteni diundang. Nah, padha ngritike apik cara kula. Ulama-ulama jamaah tabligh yang di Jogja itu rata-rata jebulan Medina. Dan itu banyak yang kawan saya. Mereka nak konsultasi mbek kula. Pak Ba, Kiai NU itu kok aneh. Wong dakwah kok nunggu diundang. Itu tidak ada dalam sunah Rasul. Sunah Rasul dakwah ya kiainya datang, Rasul yang datang. Ya, ya. Ngono ning Rembang ning kene diakur. Jamaah tabligh piye ramel nggih mecet sing kuasa. Oh, kula ning pun pengalaman dadi iki. Kula wong piye tak kancani. Ya, secara kula tukaran ana sedengan, bagus itu. Artinya standar. Dan itu positif cara kula. Mergo sing kritik ya seneng pengiran, sing dikritik ya seneng
pangeran. Tidak ada masalah. Aku mau usir ya, aku tetap wiridan. Saya ngusir kok bar ya wiridan. Tidak apa-apa, cara orang itu baik-baik saja. Terus setan yang kaku hati. Paham ya? Setan yang kaku hati. Pergi sing bar ngusir kok ya wiridan. Sing diusir ya tetap wiridan. Nyorok setan yang gak menang. Lah itu hebatnya Nabi Muhammad. Sukses melawan setan apa? Sukses. Mau sampe ngantuk kula kena ora kena. Tapi kula yakin diridani pangeran. Kula ngomong ngene. Ainul yakin. Selain kula di dalil ya di data kula. Kula nak ulama peneliti ya punya dalilnya. Artinya hadis Nabi itu bangga karena setan tidak bisa memperdaya umatnya. Secara fakta ya begitu toh. Bareng usir jamaah tampilan masjid kok kiyene itu wiridan. Sing diusir ya. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Itu sama baiknya. Cara kula sama. Sama baik. NU gaya masjid rada di pondok elek ya syukur, sementing ikhlas. Muhammadiyah gaya universitas mewah ya sementing mulia anak Islam di Bangkalan baik Kris. Dan pada api ya bet tukaran itu baik faham ya, cuma saya sedengar itu rasa unsur kriminal sampai saling bunuh ini pun kriminal ini. Hukum pidana, nah geremeng rana pidana geremeng rana apa? Pidana geremeng dijamin sampai hadis, rana pidana ini. Jadi Nabi Allah nyepura umatku angger gedeng mbek wong ora diomongno ora dikampanyekno ora direkam lan ning MK iku isih aman. Lha iya kan ada inna wa tajawazal umati ma haddatsat di anfusuha ma lam takallam au ta'mal bi. Asal gremenge tidak diaplikasikan dalam perilaku kejahatan sosial gremang. Kalau dadi kiai pengalaman konjen Arab Saudi sinten Jakarta teng kene jalan Kasablanka itu sering konsultasi mbek kula. Saya termasuk orang yang dimintai saran. Kulo sering ditawani kaji. Pak-pak kalau ingin kaji ya kaji. Ulama aja bukan kaji harus menyembah. Ya kaji aku mesti kaji. Kaji aku mau warai gue. Kaji kewajiban aku sambung. Kulo tersinggung rumah tangannya perkara kulo gedeng kaji. Kaji rasa wong Islam. Aku ulama serah wajib gue. Bukan dahani. Mau nak kaji tenan sawangane dhek sing ngongkon. Nang mau kaji tenan perkara-perkara pengeran ra perkara napa? Dene lah goblok tapi. Itu sering ngeluh sama saya. Pak Bah, ngilangi khurafat di Jawa itu kok susah. Orang masih seneng kuburan, seneng batu besar. Maksudnya itu kayak apa? Orang kok punya hajat nyarinya kuburan itu maksudnya apa? Ijabku ya? Ya maksudnya ya, gak punya maksud ingin ke kuburan saja. Nah kalau maksudnya cari ketenangan itu kan sirik. Karena cari ketenangan di luar Allah itu kan sirik. Agar sampean darani wong sing golek hiburan ning bar yo sirik, sing delok biskop golek hiburan ning sirik. Sirik kabeh wis setuju. Sing mbok kritik mesti moro kuburan. Harusnya Anda itu jujur. Kalau yang sirik itu karena kuburan cari ketenangan, ya sirik pulang cari ketenangan di luar kuburan, misalnya ke bar atau ke niklab, ke gedung biskop. Wong pangeran dhewe lho, malaikat dhewe. Nah mungkin nak pangeran ra bingung pangerane. Pangeran ra ngara bingung. Tapi nak malaikat yo bingung ngadepi wong moro kuburan. Diarani sirik wong sing diwaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Diarani ra sirik wiridan anane kuburan yo ora mantep. Sakane pikiran ora ning kono. Paham? Mbok arani sirik yo ora iso malaikat wong karuan sing dilafatno kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha. Kadang tambah la sari kalah wis jelas ra sirik to. Wis jelas-jelas wong maca la sari kalah. Ya tapi mbok arani ora sirik nemen-nemen yo repot. Nyatane gelem wiridan tenanan pendak ning kuburan. Nang ning omah sakjane pangeran ora pati kru ras manget. Ning kamar wiridan ora ana ora. Jadi memang itu masalah-masalah tradisi. Sekarang tuh alhamdulillah pemerintahan Wahabi sekarang tuh nganggep fenomena gitu itu tradisi. Tidak ekstrim kayak dulu sidik-sidik difonis sirik, difonis sirik. Kulon itu menangi perkembangan Wahabi ketika ada perdebatannya dulu Syekh Manik dengan Syed Muhammad Alawi sampai terakhir era bin Qas Abdullah bin Abdul Aziz bin Qas dengan Syed Muhammad. Kulon itu menangi dan saya sering baca buku-buku itu. Ketika Syed Muhammad baca Mafahim Yajibu Antusokha, terus siapa Abdul Aziz bin Qas ngarang Hadihi Mafahimun. Sakrore sama nak aku, kulon itu bukan pengamat. Saya itu ikut terlibat dalam menerjemah, ikut terlibat dalam mensosialisasi orang pengamat. Sama nak paling krungu-krungu. Kulo nu tahu betul. Saya juga kenal banyak muridnya Syed Muhammad, juga kenal banyak orang-orang yang berpendirian
Alhamdulillah sekarang itu nganggap begitu itu kultural. Napa? Kultural. Kalau dulu enggak, memang kalau hukum itu syirik, bid'ah, dolalah. Kalau sekarang enggak. Karena ya alhamdulillah sekarang itu eranya global, di mana fenomena-fenomena tradisi ada di mana? Ada di mana? Mengenai sekarang itu kadang ya benar cara orang berpikir sekuler ya benar. Islam itu mau wajib nawang nutupi aurat. Nawang Jawa wis sarungan ndek kambinan takwa. Jeban sunat ora. Ya barani sunat ya oleh menjen nutupi aurat. Ora sunat perkara jebane. Ya biasa. Lah kok biasa? Tapi jeban kan Abu Muhammad jeban, Abu Jahal jeban, jeban. Lah kok nek ndelok film Arab iku bingung. Wong salehe mbek bajingane macake apa? Padha. Paham? Nah ning Jawa film Jawa jelas, film Indonesia. Kiai ini kelambinan takwa, bajingane anting-antingan sitok, nganggo kaos ketat. Celana jin suwe-suwe. Film Arab padha sing garong ya jeban, sing dikarong. Nggih, Jo. Paham? Maka yang menjadi syariat Islam itu hanya satu, yaitu nutupi aurat. Coba lihat ulama-ulama top Pakistan, ya pakai turbus khas Pakistan. Ulama Turki juga pakai kopiah khas Turki. Wong India bali loh, yang nganggo kethu khas Indi. Indonesia yang nganggo kethu ireng. Padahal kethu yang saya pakai ini dipakai Muso, tokoh PKI. Zaman Sudomo nggih, digo Sudomo. Paham ya? Sama nak muni kethu putih lho, rabi Yahudi ketunan kok sampean. Kethu sing kethu putih kaji ku wong Yahudi nganggo boten. Saya buder. Nah. Paham ya? Sam. Tasbih, kowe ngaji sunan, Shaolin Temple tasbih luwih gedhe. Sam. Kowe nang masjid nyekel tekan ngrasa sunan. Paus Yohanes sak pidato nggak guna apa? Makanya Islam itu harus jelas. Makanya saya mengatakan institusi Islam tertinggi itu adalah tauhid, kalimatut tauhid. Sebab itu Nabi Muhammad mengatakan afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang sering dipuji-puji Nabi Muhammad hanya kalimat tauhid itu. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang saya amalkan saya dan nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Karena kalau selain masalah tauhid itu bisa kultural. Badah sunate sause tahallul iku luwih sunat tahlik timbang taksir. Gundul. Jadi syariat gundul iku wong nak kaji kesunatane nggo tahallul apik gundul timbang taksir. Tapi kayak ngerasa sunat teman-teman itu ya apik, tapi ya rapati apik. Apike ya pancen mukhaliki naru usaku memukos. Tapi kowe nak gundul terus ngerasa khas ora iso budha ya ga utama iki gundul terus. Shaolin Temple ya gundul. Faham? Ya macam aku mau di sini saya kembar model-modelnya gak kembar. Nah, si nyongko nak tasbih sunan ampel khas dari sobek ada film Tino tasbih malah budi budi budi. Gak timo cekel yang tangan di kalung no. Sawangannya lebih khusus. Faham makanya kita harus bangga melalui ketika Nabi yang menjadi ciri utama Nabi itu sebenarnya hanya satu yaitu institusi tauhid. Dan konstitusi tauhid dalam alam nyata butuh penopang. Nah, di antara penopang itu gelar kemanusiaan. Ini dicatat gitu. Di antara penopang itu adalah gelar kemanusiaan. Termasuk Nabi Isa digelari kana yakula anit ta'am. Nabi Isa doyan segor. Itu catat tuh. Ya, Nabi Isa doyan segor itu catat. Ternyata betul. Sampai kalau melihat perdebatan-perdebatan kayak Ahmad Didet dan Stanley Fischer itu yang mengarah kepada ketuhanan Allah itu karena bukti bahwa Nabi Isa ada unsur manusia. Manusia. Paham ya? Hanya unsur manusia ini yang menyelamatkan tauhid. Ya, unsur manusia ini yang menyelamatkan apa? Tauhid. Bahkan Nabi Muhammad diandikan afa immata au qutila atau bahkan Muhammad terbunuh. Dia terbunuh kesannya agak jaduh, gak dilindungi malaikat. Nggih mboten, terbunuh. Tapi itu baik secara konstitusi tauhid enggak ada masalah. Paham nggih? Enggak ada napa? Enggak ada masalah. Bahkan prestasi. Buktinya menurut Islam orang yang mati terbunuh dianggap sahih. Lah anak era saiki apa mboten? Kok mati dipateni ya, dibacok mati ora jaduk. Apa hizibe mau bunuh mati mboten niku terhormat, mati napa sah? Sah.
Sebab itu ada ayat yang sangat spesial tentang hal ini, disebut Quran, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Itu satu ayat yang kelihatannya aneh. Masa ada ayat yang mensifati gelar-gelar rasul yang kehormatan mau disifati ngene tok. Aku gak tahu ngutus rasul ngendikane Allah, kecuali mereka yo tahu mlaku-mlaku ning pasar yo doyan sego. Itu yang mana? Menyifati rasul, boleh somi bertaharang-arang mangan, tangger bengi tahajud orang. Menyifati kok? Aku rata ngutus rasul, kecuali duwe perilaku sering neng pasar, landuyan, sekut duyan pakanan. Illa innahum layak kuluna to'ama, wayam sunafil as. Itu kan kayak mensederhanakan rasul. Mosok rasul orang digelari tahajud kek, tah poso kek itu betul. Tapi mau digelari, melaku-melaku neng pasar, abek doyan. Ternyata gelar ini penting sekali untuk menjaga konstitusi tauhid. Karena dengan tradisi ini kelihatan sekali kalau mereka hanya manusia, enggak perlu kamu tuhankan. Dan itu artinya tauhid aman, nggih, tauhid napa? Meniki penting kula aturake. Lan kula niku alhamdulillah nggih, kula masih dadi kiai ana sing hormati, ana sing nyucup ya macam-macam. Kalau anggere sik temen pasar ambek anak kula iki biasa. Pertama-tama nggih do tak. Gus wong alim nang pasar. Saiki do keselen tak kok mbedina. Sesuk tak kok keselen. Aku ya ora tau jawab ya. Ngene lho gampang. Nek iki mbak aku ngecewakno kowe, kowe anggap ora ngiyakno aku wis ber. Wong kowe ora ngiyakno aku tetep seneng pangeran amune. Ora ana masalah amune. Umpama ke maksudno aku adalah nang pangeran. Padha aku maksudno kowe adalah pun apa? Pangeran. Engko ya terserah pangeran sing mandi endi, ketek mandi aku. Makanya sekarang ya kita harus meluaskan pandangan. Negara ini baik-baik saja. Tradisi kita ada konflik ya baik-baik saja. Asal tidak terjadi tindak kriminal, tindak pidana. Wong konflik itu kan bagian dari kompetisi. Konflik itu kalau sehat namanya juga nanti kompetisi. Apa susahnya? Kita tukaran mbek dulur terus misah iki jenenge iku pertama mutung. Suwe-suwe nak mandiri, kok suwe-suwe nak sabek gelare ora kok mutung tapi iman mandiri. Wis adike dirumat kakake terus tukaran mutung. Iku ora saiki, kok anggere mandiri. Alhamdulillah saiki gak gantung kakake wis mandiri, malah bar. Dhisik pengurus masjid ning kene mutung mbek kiyaine minggal. Coba nak wis dadi kiai, dhisik mutung kok kene saiki dadi kiai dhewe bar to. Enggak bahasanya rubah, disi anggota saiki ketua, malah apik. Senengane kok memandang dengan sudut yang sempit. Paham? Mbok urip kok sing jembar dadane. Senengane kok repot. Gawe kategorisasi kok napa? Setan ngono. Pikirane setan. Kok ciri utama kebenaran tuh yasrah. Ciri utama kebenaran insirafus sadri. Dada itu enak nyaman. Ciri utama kebatilan itu yaj'al sadrahu dhayyikan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi Allah itu punya apa ya, punya kriteria, membuat kriteria. Ciri utama kebenaran itu insirahu sadri, di dada itu enak nyaman. Ciri utama kebatilan itu rubah, enggak nyaman. Jadi anggap aja nak saingan mbek tonggo masalah dunia kompetisi. Saingan niai ya kompetisi. Saingan politik ya napa? Kompetisi. Engko nak mutung nggih anggap ae latihan mandiri. Kan enak to. Latihan napa? Mandiri. Paham? Ya mulane jare kanca kula bojo kula niku elek, Gus, tapi kula seneng. Lha piye? Nggo latihan napa tekdir? Jare, nggo latihan napa tekdir? Aku napa tekdir latihanku ya napa bojoku iki, Gus. Nah, nung nganti saiki disayang. Iba, aku wis ora sugih, Gus. Kaji ora iso, sedekah ya ora iso. Iba aku ya latihan nopo? Tekir. Ya nopo dene iku. Ya, tak akhir-akhir kok bener, kaya kok pinter aku. Lah nek sampean saiki iki nak saiki jek melarat. Tanggep ae ibadah latihan nopo-nopo? Tekir. Paham minggu ae latihan. Paham. Damel nopo? Latihan. Tak kula ngaten nyai iki latihan. Nyai ini wong ora jelas ora badhi kok gelem latihan ikhlas ta wis bar. Anggepe latihan apa? Ikhlas. Mula nanti diundang. Gus kalau niki nyata ada seorang wartawan metuki tim kula. Gus kalau bisa ngaji misalnya di Antv atau di apa. Ya jawab nggih. Okay. Aku tak latihan ngaji sing ora jelas ngene iki. Ora usah latihan kok sukses.
Engkok nak menok gelem iki latihan iki luwih penting. Gedene cara dia melihat itu kan kalau kayak begini dikemas terjadi apa dapat apa. Nah iku latihan mergawe iki latihane ikhlas kok kayak logika ngono. Kowe ora royal muni kiai opo iki. Ora kok aku menolak ya ora aku ya latihan mergawe aku latihan ikhlas. Ya wis, wah aku terus kok ora gelem ya ora kapan-kapan ya gelem. Tapi aku tak latihan aja. Tapi Den, nanti kalau latihannya sudah bilang aja. Ya iya. Ah, kiai sudah latihan. Kok kula ora dadi kiai tak anggap wis sukses. Itu tadi. Asal cara kiai kita menjaga institusi tauhid, konstitusi tauhid. Itu pasti kita benar. Pasti kita napa? Sama tak cerita ini, Nabi Muhammad itu saking kepinginnya kita menusani. Itu pernah ada satu kejadian, dan ini di hadis sahih. Nggih, di hadis apa? Sahih. Nabi itu kalau mengingatkan akhirat, itu luar biasa dramatis. Sangat dramatis. Sampai sahabat sing wis mulai wis wayahe kumpul bojo ora sida kumpul, wayahe mangan ora sida mangan. Malah disumpah-sumpah, wah-wah. La atazawwaju misa, wah sedunya mau sementara supaya bisa bebek, wis gak usah rabi-rabinan. Ana sahabat sing sumpah serapah, wawala atullah mah wis gak mangan-mangan daginge. Semarai mangan daging sahabat, nek sahabat mari nabrak-nabrak tok dinti, wis ora usah mangan apa? Daging. Mosi sitok gak, wawala aku manal laila wala asumanan nahar. Wah aku bengi petahajud full rina poso. Semari lali pangeran ya turu wis kriminal, turu napa? Kriminal. Wah itu berlaku sampai beberapa hari. Sesuk nabine sing bingung. Kok biasane masjid rame ya ora rame mergo wong do sibuk ibadah ning omah masing. Soale Nabi nduk laporan, wong wedok-wedok nduk terlantar terus kelana. Selana do sibuk ibadah. Akhire ditimbali menabe Nabi. Nabi nang ngendikan ya pede. Menjen ciri utama tokoh kudu pede lho, ora oleh tokoh ngendikan gaman ora oleh. Kudu napa pede. Jare Nabi nang ngendikan, "Wallah innil akhsyakum lillah wa a'lamakum lillah." Wa'atqakum lillah. Pentelun. Innila aksakum lillah. Wa'aklamukum billah. Wa'atqakum lillah. Wong paling roh Allah ora aku, ngaku Nabi. Paling wedi Allah ya aku. Wong paling roh Allah iku aku. Paling wedi pangeran ya aku. Paling takwa ya aku. Tapi ghairu anni atazawwaju bisa. Iku aku rabi. Wa'akulullah maku ya doyan daging. Wa'anamu. Aku ya turu. Wa sumu wa iftir aku ya puasa tapi ya ora puasa. Apa artinya dari hadis ini? Ternyata konstitusi tauhid kadang selamat justru lewat unsur-unsur kemanusiaan. Kula nate pidato teng Jogja nate wirab nate pidato nate ngaji. Wonten saya tuh pernah ikut seminar napa loka karya S3 teng Hotel Sahid teng Jogja. Kula nate ada satu wacana-wacana di mana dai-dai itu harus punya metodologi dakwah. Kamane dai atau kiai atau ulama kudu sempurna di metodologi dakwah, duwe pola-pola dakwah sing dhisik. Nah, jago enak. Cara aku dai mbek mubalig ora usah duwe metodologi dakwah. Ya ora usah sempurna. Wae sementing ya ora kriminal, teman-teman. Islam ya rapati kriminal, teman. Karena mensyaratkan sempurna itu aslinya mensyaratkan ideal. Itu nanti yang memenuhi kriteria itu jumlahnya terbatas. Misalnya syarat yang iya imam masjid syarat itu kudu ngalim boleh wong ngalim wis tangi lah nggak mau tambahin wong ngalim sing bener malah angel meneh paham ya mau tambahin mana ya wong ngalim sih di pekerjaan kurang ada pekerjaan kok bingung wong malah angel meneh rata-rata wong ngalim nganggur sih. Nah dek ini nga, nganti ngalim mesti orang PNS cara dek ini PNS wis ra sempat ngalim lah tugas ya nganti ngalim tahke ku bukti ra tahu sekolah umum. Nang anti kalim takik PNS ora sempat ngepengap. Nah, wis tugas sik. Berarti syaratnya mau telu ya, ngalim wis kangilan kuwi. Ngalim ora kriminal ya kangilan, ngalim duwe pekerjaan ya kangilan. Artinya apa? Sama juga mengkerdilkan Islam karena nanti Islam ndak punya stok dak ibadah. Lah nek ora usah syarat, butuh niat apik ndek ora ana aneh. Misalnya nek ngrasa ora ngalim ora usah fatwa. Wis anggere jigoten wis dadi. Soalnya baduk ngecap gini apa? Dadi. Soalnya bebo khusyuk rong dino gini apa? Dadi. Akhirnya kita punya jutaan dai. Mergo ora usah syarat ideal.
tau merweman puluhan tahun do tobat setahun iya ya kayak kaya Anton Medan nyebar ya ora ana masalah. Sak urip-uripe ku kafir Cina. Lho masuk Islam setahun dadi dai bar aman. Justru itu kita punya stok dai jutaan. Anake Karman Karlan iso mangane ketunan ya dai. Sak urip-uripe Cina kafir bareng masuk Islam yo dai. Sak urip-uripe mereman tobat kaya Anton Medan ya dai. Sak urip-uripe kaya ditorolis macam-macam bareng tobat ya dadi. Itu malah kita enak. Ada yang tanya, apa tidak takut penyimpangan? Keyakinannya umat Islam seluruh dunia, standar itu kita buah Quran. Sehingga kalau seorang da'i melenceng, itu orang Islam yang ngerti, macam menungso, ya ada salah. Tapi dia tetap perlu anak hukum, ya Quran itu, rapak da'i itu. Faham ya? Misalnya kados kula, ada kiai korupsi, ada kiai salah. Keyakinannya umat itu kiainya yang salah, tidak institusi Islam yang salah. Misalnya sampean seneng wong alim kudu ketunan. Paling banter. Ya wis wae wong alim, ae sayange tukang miso, ya jane ya ora apik. Tapi ya tetep ora ono masalah. Ya gremeng-gremeng. Lah nek gremeng aku perkara ngono ya gremeng, nek ketunan tapi ora ngalim. Lah aduh kudu gremeng ya padha gremeng ya to. Faham niku lho aturaken ten mriki karena institusi tauhid itu justru sering selamat kalau ditopang al-a'rad al-basariyah, sisi kemanusiaan. Jangan kira untuk menyelamatkan tauhid itu malah kita butuh image yang baik, citra yang baik kan enggak. Sementara buatan kriminal, buatan apa? Kriminal. Makanya Nabi Nate Dawud itu sederhana. Al Muslim man salim al Muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang baik, yang penting tidak merugikan orang lain. Orang usah diprestasi akeh-akeh, pokoknya rapati merugikan orang. Wah. Ini penting kula aturaken karena sekarang ada fenomena menuntut kesempurnaan. Orang kayak Pak Karno itu orang baik, patriotik. Gara-gara tidak bisa mengendalikan inflasi dijatuhkan. Wong negara baru merdeka kok kepen makmur ora ana inflasi piye carane? Piro-piro iso mer? Wong era baru merdeka kok disyaratkan kemakmuran pakai ukuran inflasi ya jatuh. Kok era Soeharto disyaratno ngene, lho era Gus Dur disyaratno sehat lahir dan batin. Lah wong kok golek sehat lahir dan apa? Jasmani dan rohani. Jare era Habibie roe sekrup. Era Megawati jare ngene, era SBY jare ngene. Lah dene dhewe piye ora dipikir. Paham ya? Selama negara itu punya konstitusi, punya aturan main itu akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Dadi kiai ge ngoten. Ora koyo zaman Mbah iki. Soale koyo kula ora koyo zaman abai. Wah anak kula nasibe ngono ora ono baik. Kula niku ora. Zaman bapak wong kiai ya ngono-ngono wae, zaman aku ya ngono-ngono wae. Makanya lewat ngaji niki, lewat keterangan Quran ini sampean akan tahu. Institusi tauhid itu bisa selamat, tidak ada masalah. Justru lewat al-a'rad napa? Al-basariyah. Dan ini harus jadi energi. Ya lewat bulan yang suci ini, bulan Dzulhijjah ini harus jadi energi. Saya niati dari rumah, saya bantu lewat sholat hajat ya. Kita harus menganggap sisi kemanusiaan itu adalah energi dakwah terbaik. Karena tidak bikin aneh-aneh. Kue untuk Islam ning Jawa baru kaya pedagang songko Gujarat, India, Moro Aceh lewat dagang. Karena lewat secara wajar, yaitu antar negara hubungan mesti karena ada dagang malah diterima. Coba kalau dari awal coba namen dakwah wong janggal, iki aliran opo? Islam teng Bali ora baru kaya kiai. Ana wong Madura merantau bakul sate, kok ponakane dijak sisi komunitas dijak nek wis akeh nggih masjid dadi Islam. Wong Padang juga begitu, di Ambon, di Maluku begitu. Artinya apa? Perilaku kewajaran. Ini betul-betul energi. Kowe dakwah langsung nyai ketuhanan pambinan takwa ning Bali mesti diusir. Negara mana saja diusir. Coba kalau kamu misalnya ke Eropa, umumnya orang dagang-dagang, umumnya orang apa-apa, bisa. Coba sekarang ada Islam di Australia, di Amerika, di New York, itu yang bawa pedagang Aljazair. Tidak ada dalam sejarah Islam di bawah ulama. Meskipun di hati mereka mengalir darah ulama. Tapi yang menyembul di permukaan adalah perilaku dagangnya. Nggih, perilaku napa? Dagang. Makanya, nggih, kula nyuwun tenan nggih tengene jamaah mriki. Latihlah bahwa kemanusiaan itu energi. Karena apa? Inti Islam itu adalah tauhid. Saat kita menonjol kemanusiaannya itu tidak problem. Kita tidak perlu imat yang berlebihan. Nggih, tidak perlu imat yang napa?
Lan cara kula dadi Pak SBY, dadi Pak Yusuf Kala, dadi pejabat-pejabat besar. Saya ini manusia tidak sempurna. Justru kalau kita tidak sempurna, rakyat harus bantu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sendiri. Saya punya kewajiban institusional untuk melakukan ini. Tapi karena saya terbatas, cobalah rakyat ikut bantu, ikut sejahtera tanpa saya, tanpa bantuan negara. Meskipun negara tetap bertugas ingin mensejahterakan rakyat. Itu akan lebih baik karena mengaku tidak sempurna itu sangat baik. Lalu kalau senang ya, bukan berarti saya senang siapa-siapa, saya itu senang model sekarang. Artinya presiden sekarang, presiden mulai Gus Dur, era-era sekarang itu kan sering ngakui bahwa negara harus dibantu masyarakat. Itu memang harus diulang-ulang. Karena apa? Menunjukkan ketidaksempurnaan itu malah baik, karena nanti rakyat akan berlatih mandiri. Kulo niku jeling, almarhum bapak kulo. Bapak kulo ambek kanca kulo hormati pok. Nggih, bapak kulo almarhum. Terutama zaman kulo tesih mondok, ambek kanca kulo dihormati. Kulo nate tanya. Bapak itu kiai besar. Kenapa kok hormat betul sama teman saya? Jawabe bapak enak. Lah ya leha, aku iku meseli paling sak wulan pisan. Iku mbah cukup borah ya ora. Nak kue rati cukup mesti sing bantu iku kanca. Sing bantu mesti napa? Artine fungsine kanca ya kaya aku. Aku nyukupi kue sak wulan pisan. Iku ora roh mbah cukup borah. Kue nak kekurangan ning pondok tentu yang bantu. Jadi ketidaksempurnaan orang tua yang diakui tidak nyukupi itu baik untuk tawaduk saya, juga baik untuk teman-teman saya. Akhirnya aku sing alim iso dimanfaatno kanca-kancaku sing bantu saya. Saya yang orang alim kurang juga terbantu oleh mereka. Dan itu tidak masalah. Buktinya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi yang orang sempurna tidak ditakdir berkecukupan secara ekonomi? Ditakdir kere, isane mangan yang ngenteni ditulung sahabat Ansor. Kena apa orang jalan pintas? Jadi dungane mandi, buat dungo berkecukupan. Nah saya kira aneh-aneh dai-dai. Ideale dai di pekerjaan tetap. Ideale wong sing ekonomi ni makmur. Cangkemmu pengen-pengenan buyotem. Lah nak wis cukup kabeh niku ora tertarik dadi dai to. Mana mungkin orang berkecukupan tertarik nekuni profesi napa? Justru profesi dai wong-wong nyakang-nyakang itu menarik. Rodok golek jati diri sithik-sithik ngoten malah menah. Mboten ini perlu kula aturaken ya, karena sekarang itu apa-apa itu dielmoni termasuk pakai metodologi dan kadang metodologi itu menuju kalau bisa menuju kesempurnaan. Memang menuju sempurna itu baik. Tapi ketika itu menjadi syarat, maka yang memenuhi syarat itu hanya 1-2 orang dan itu mengkerdilkan jumlah dai yang ada di Indonesia. Karena kan nanti yang tidak sesuai kriteria itu akan dianggap tidak ada. Dan ini nanti yang rugi juga umat Islam. Makanya balik ke penelitian saya tadi, saya itu di Bandung meneliti di sebuah musola di kawasan TEDC itu, kawasan pusat teknologi terapan itu, di BPPT itu. Itu ada seorang kiai punya musola yang ngaji itu ya banyak. Kalau habis maghrib ngaji Quran itu banyak. Nah esok dia ini santai, kadang dagangan bebek, kadang pitik, kadang kura-kura, kadang bulus. Umatnya tak takut, iya santai. Santri ini wonten sing iso ngaji. Anake ya katok ancekak, damai, udah layu ya seprawan. Ya memang itu tidak sempurna anaknya seorang kiai yang baik gimana ya jilbaban. Ya standar nutupi aurat. Tapi kan itu urusan anaknya, tapi apa kiai ya mulang. Anaknya ya apa ya nganggo jilbab. Tapi ketika anaknya melanggar ya tidak ada masalah. Nyatanya umat tetap ngaji. Sampai sekarang cek, cari orang-orang sing anak jilbaban. Kadang anak jilbaban tok radio musola. Kadang anak jilbaban bapake ra iso ngaji. Apa perkara anak jilbaban terus ngaji bapake? Lah anak bapake ra iso ngaji iki. Pirang-pirang to sakniki. Tapi dengan kita ngakui fungsi masing-masing, kita tidak perlu mensyaratkan ide. Akhirnya umpamanya dia pinter ngaji, aku ngaji. Akhirnya yang lucu itu apa? Ini yang perlu sampean catat. Perawan-perawan di sekitar situ ya tetap jilbaban. Jadi ini sukan Pak Kiai. Padahal ya orang anak Pak Kiai dia rasa jilbaban. Artinya umat itu pinter kok memposisikan diri masing-masing, nopo? Iku atuh galek e wong tuwa nganggur to dhek kiai nganggur. Kiai mu nganggur lae ora engkek. Nek ana santri talumi teko ditakoki, "Cung, kowe kerjamu apa?" Santrine yo ngerti. Nek kiai niku nganggur kok ora jawab, "Nggih nganggur kok jenengan yo ora." Padahal kiai ini jelas-jelas nganggur, mau ora PNS kiai ini. Artinya umat tuh bisa memposisikan diri, "Nek Pak Kiai nganggur pantes jeneng kiai penggane wiridan." Tapi kiai ini yo takok, "Kowe kerjamu apa, Cung?"
Tapi ana kanca kula sing kurang ajar, ndekne ku mangkel mbek kiai, perkara ora kersowan ditakoki kerjamu opo. Ndekne sesene nekat, "Cung kerjamu opo? Nganggur Mbah Ratu jenengan." Nek ora ajar. Dan artinya selama ini kan gitu ya, misalnya kita punya mbah, mbah itu sudah sepuh nganggur. Karena orang tua dulu itu kan tidak PNS, ya orang untuk pensiun. Nah, ya mesti takut lah, lek wis kerja apa? Ya kita tentram mesti tanya itu. Mbah do gak nopo nembe kerja niki. Artinya umat itu bisa memposisikan diri, nak mbah iku wae ra kerja, nak aku kudu kerja, nak kiai nganggur ra apa-apa, yen mungkin mulang, mungkin wiridan, nak aku kudu kerja. Artinya ndak harus ideal. Lan kula boten setuju ana standarisasi dai, standarisasi mubalig kadang dikumpulane ning Jakarta pembekalan para dai. Kok sembekali dhewe ra jelas. Artinya kalau itu sebuah organisasi ya saya setuju-setuju saja go kegiatan. Tapi ndak usah apa ya, latah terus kakan-akan perlu bekal. Bekal iki ya iku sih tok ikhlas ngantuk kula. Paham ya napa? Lah cuma nak ditakoki hukum ra. Ora usah jawab. Masa jawab jenenge ora ikhlas. Wah ikhlas iku jujur artine. Nek takoki hukum aneh-aneh, mboten ngertos. Alhamdulillah kok mboten ngertos. Wah jawab jujur. Alhamdulillah kok mboten ngertos. Lah kiai kok ora ngertos. Kula mboten nate ngaku kiai. Jenengan terus nyeluk kula kiai. Kula piyambak mboten nate nyeluk awak kula napa? Lalu kalau agar tiga sok yang kesinan ulama ura, sinaran ulama kue lah. Berarti nak aku sok kriteria ulama, kue sing bodoh ura ulama, barang ni apa? Ulama. Kue sing bodoh malah bodoh bodoh nak aku. Wong kue sing bodoh malah bodoh bodoh no. Sinaran aku ulama rak kue, sing kecewa yo kue. Berarti kue sing salah nama. Saya kisah kecewa yo kue. Lah aku deh biasa mangku tak kue kejenem sopo bah. Aku muni ngono tok. Kue sih darah nih lama. Saya kecewa mergo aku rasa sesuai kriteria. Berarti kue keliru survei orang mendalam. Mas kue ngukumi ya. Faham ya? Mungkin kue kalau balik, kalau ngaji ini kalau niati. Jadi omongan kalau saya ngelantur wau, namun setunggal muaranya bahwa institusi tertinggi dalam Islam itu tauhid. Dan yang menyelamatkan tauhid itu ikhlas. Ikhlas bisa muncul kapan saja meskipun kita sebagai manusia yang profan, yang tidak sempurna, yang penuh jompang-jamping sana sih sana sih. Kita utang jasa sampai sejarah dari Kalijogo tahu bajingan ya jadi wali. Ning Jakarta dari Anton Medan tahu nakal ya jadi dai. Lagu religius sing kopondok khaduran ya ora laris. Sing laris sing nyanyekno ungu. Padahal mbok islami mbok ora islami, perilaku hariane mbok islami mbok ora islami. Krisa ra islami nganggo religius laris. Kowe sing islami, tutak-tutuki ora laris. Nganggo kadro kekere ra karepan ora lah. Lho nggih, mun itu memang kalau Allah sudah ngersakno mau apa? Orang kurang lagu religius itu dari penyanyi-penyanyi yang ekwal harianya tidak religi. Sing religius gawe lagu, wah, gak menarik dari awal. Rohadroy nganggo terbang gawean Lamongan seminder. Wis meriah dikerukno wis apa? Meriah. Artinya apa ya sudahlah yang gak waliwat gitu ya bicara yang lewat gini. Melane kula kan gaya anak-anak ya mboten purun. Mau menarik iku lho ya nak model klasiknya. Kan ada modern barang malah re. Re. Sing lewat modern nggih monggo lewat. Sementing sama-sama dalam bingkai waman ahsalu qawlam mimman da'a ila Allahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ngendikane Allah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nanti matek nganti kiamat elek ambek apik beda jare pengiran. Artine wong duwe nurani. Mbok kiai sempurna sudo langit tak salah perasaane umat yang ngerasa salah. Toh umat tetap hormat karena umat bisa mendudukkan masalah. Pak yai manusa ya kadang salah. Ya sudah tetap hormat. Pak kiai nya dhewe sedurunge ditegur umat nek dibengi ya istighfar robbana zalamna anfusana. Padha apike ini baik-baik saja. Cuma sing jadi masalah, kita punya tingkat suudzon yang lebih baik ketimbang itu. Nah itu semari perkara. Suudzone lebih subur ketimbang hitung-hitungan berpikir secara optimis. Itu semari kiamat ini. Kita tahu-tahu tidak berpikir secara luas, secara pandangan yang luas tapi penuh nopo curi. Penuh. Malah ada nanti seorang sahabat ditanya,
kalau saya hidup di sebuah negara yang pemerintahnya korup, yang pemerintahnya tidak benar, gimana? Jawabnya Sufyan As-Sauri, ini seorang angkatan tabiin, aku masuk negara yang pemerintahnya zalim, itu luwe apik timbang masuk komunitas soleh kabeh tapi tidak ada sistem negara, tidak ada sistem apa? Negara. Terus ditanya, kenapa itu? Sebuah sistem negara itu mbok paling kafiro, tetap mengharamkan pembunuhan. Jadi masyarakat itu tentram karena pembunuhan dianggap kriminal dan nanti urusan dengan polisi dan sebagainya. Tapi sebuah komunitas soleh yang tidak bernegara itu rawan ada aturan yang atas namakan Tuhan. Coba sekte-sekte itu, berapa sekte yang punya aliran aneh-aneh? Orang berbunuh diri dewe-dewe karena nanti dijamin masuk surga dan sebagainya dan sebagainya. Kowe dadi kiai aja Pak perkarane saiki presiden ono rupane SBY, ono menteri, ono polsek, polres. Kira tetep polres lah tetep seneng. Sing ngurusi ratan iso ono bagian polisi. Nek no, golek maling ya ono. Dadi kita ngiyai tenang bagian golek maling ya. Ya ono polisi ya tenang, sing mulang ngaji iso ono bagian kiai. Bahwa harus ada pembenahan sana sini itu iya, tapi sudah ada sistem negara ini lumayan. Coba kalau sistem negara tidak jalan, kita mungkin revolusi hanya untuk menentukan siapa layak jadi presiden. Kita revolusi ulang dari awal. Toh hanya mencari siapa yang jadi presiden. Toh setelah ia pun belum pasti yang terbaik. Faham ya? Nah ini bolak-balik belum matur. Coba lah lewat ngaji ini kita berlatih untuk mengakui bahwa proses kemanusiaan yang wajar adalah energi. Kalau saat ini kerosok. Bojo kula narah kelemahan kula jebule energi. Mergo dia terus ingin menutup kelemahan saya dengan kelebihan dia untuk ngurmat anak. Dadi nek radi duwe ku sing pede. Kowe radi duwe bojom mungkin punya langkah tertentu supaya mencukupi anak. Tapi kita kan kadang malu menutupi diri kita, kekurangan kita itu mah. Akhirnya kita sendiri menciptakan kemunafikan. Paham ya, melalui ini kalau lewat ngaji ini ketika ini kan ingat, itu tidak ada masalah ya, kekurangan-kekurangan itu al-arad apa? Al-basariyah, sebab itu kita harus terima kasih sama ulama, ketika mensifati Nabi itu sidik amanat tabligh fatonah, dan ditambah satu, yang bernama sifat jais al-arad, al-basariyah bahwa para Nabi itu punya sisi-sisi kemanusiaan termasuk sistem revisi, ini harus dicatat. Dalam semua agama itu ada sistem revisi. Ini yang disebut ning terminologi agama nasah mansukh. Kok abu agam ngene? Berarti Nabi ya di undang-undang sing gagal produk. Lah buktinya direvisi, di amandemen. Itu wajar dalam proses sosial pasti ada revisi. Ya itu yang disebut ning agama nasah. Kok ora koyo ngene? Nasah mansukh itu bukti gagal produk. Buktinya direvisi mergo dhisik salah ya enggak. Dalam proses sosial tentu ada kewajaran nasah nopo? Entah itu karena satu zaman, entah karena satu kondisi. Ketika kamu ditanya cacile apik apa? Ngombe susu. Nak wong tuwek ngombe kopi, mosok diwalek cacile kan ngombe kopi, wong tuwek kan ngombe apa? Dalam kehidupan sehari-hari aja wajar sebuah revisi gen apa? Wajar. Ini kula nyuwun tenan iki liwat ngaji niki. Biar kita ini punya limpahan dai yang luar biasa. Punya mubalek yang luar biasa jumlahnya karena kita tidak mensyaratkan sing aneh-aneh qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Syaratnya apa itu tadi? Famangka yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur hamdai wa afina amma kulika afir masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultani. Allahumma la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu ya Allah hatta tarda wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa khalilika Ibrahim. Wa najika Musa Sofika Isa manasatu khairatan fika sidina Nawal Jannil Mursal Anbiya wa Syuhada Salihin Ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fatir mutatma fahfatna jami'a wa asinna jami'a
Wafatna ya Allah minal bali al-fitani wal-afat. Ilahana anta asimuna hafiduna fahfatna wafatna al-jami ya Allah. Nas'aluka ya Allah fi anna lakal hamda la ilaha ila anta ya fati as-samawati wal-ardi ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram anna risanahnu wa zuryatuna man ahabbana wa talamidhatuna Rasulaka Muhammadan Rasulai sallallahu ayatika yu'allimuhum kitabul hikmata yusaktihim innaka antal azizul hakim wa rasulani ya Allah kana yaslu alihim ayatika yu'allimuhum kitabul hikmata yusaktihim Allahumma fadzi anna khairan kathira Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa salli wa barik wa sallim asma'in Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.